Oke, weh. Halo, selamat siang-siang, sore-sore, malam-malam, subuh-subuh, pagi-pagi, senja-senja, petang-petang, dimanapun kalian berada dan jam berapapun kalian nonton. Selamat datang di Jos 18 ataupun selamat datang kembali di Jos 18. Dan ya, seperti yang beberapa di antara kalian ketahui, kemarin dari kemarin saya sudah mulai kembali live stream karena saya sudah udah membeli webcam baru lagi, tapi untuk recordnya, setting recordnya itu untuk masalah audionya itu saya lupa, jadi nggak tahu ya. Ini mudah-mudahan sih bagus hasilnya, jadi saya rada kecilin untuk suara micnya karena micnya saya pakai dari sini, dan untuk suara gameplaynya juga saya kasih full karena takutnya nanti malah suara saya kegedean tapi gameplaynya kecil atau gimana. Tapi mudah-mudahan sih bagus ya, karena saya lupa settingnya gimana. Tapi ya, bagi kemarin yang sering nanya juga di komen, nanya bahwa kok nggak pernah live stream lagi. Nah, sekarang saya akan rajin live stream lagi ya, tapi awas kamu nggak nonton ya. Tapi oke lah kalau begitu guys, daripada makin banyak lagi basi-basinya, saya jelaskan dulu. Ini saya seperti biasa, saya tempat download game saya itu ada menyediakan satu lagi juga game horror, ini berjudul Content. Saya juga belum tahu gameplaynya gimana, cuman saya baca-baca komen, banyak yang bilang great game, apa semua good game, short but good game gitu. Jadi seperti yang saya bilang ya, ada juga subscriber saya di antara kalian ada yang komen juga di DM saya, nge-DM bahwa nanya mana Clementine dan lain-lain. Nah, untuk gameplay-gameplay yang panjang, jalan cerita panjang itu mungkin tunggu dulu ya, mohon maaf ya, tapi tunggu dulu sebentaran. Karena saya lihat juga setelah tamatin Bridge Curse dan Walking Dead kemarin, saya lihat di playlist short horror gamenya itu sangat kurang dan nggak bertambah-tambah gitu loh. Jadi saya kepikir gimana kalau saya nambah dulu untuk game-game short horror indie gamenya, saya tambah dulu. Jadi saya seperti yang kemarin ada Romut, ada Basement of Hell, sama apa dah tuh saya lupa judulnya itu. Jadi ya seperti yang saya bilang, ini short horror game lagi, kita belum tahu sependek apa jalan ceritanya, tapi pokoknya katanya sih bagus. Dan saya lihat di sini ada Star Game, Star VR, dan Star Trailer. Saya nggak tahu maksudnya Star Trailernya apa, tapi bagaimana kalau kita lihat dulu ya. Tapi sebelum begitu, kita langsung saja intro. Ini saya masuk ke trailer ya guys ya. Saya belum tahu juga misinya apa, kita disuruh ngapain, kita apakah kita bisa mati atau tidak. Tapi kayaknya besar loh ini mapnya. Nggak tahu juga sih. Tapi wow, oke. Selamat datang lagi di perumahan yang di abandon. Ya. Saya malah jadi ingat, oh, saya kira apa itu, ternyata Horden. Saya jujur saya malah ingat ini loh, apa? Medicine. Tapi makin lihat trailernya panjang, saya malah kepikir apakah gameplaynya panjang? Oke ya, mungkin ini kita diperlihatkan suasana rumah yang bakal kita ini ya, apa investigasi kah? Apakah? Banyak sekali jaket-jaketnya. Oke, kan mirip nggak sih? Mirip medicine sih menurut saya ini. Cuman let's hope it's not long ya gameplaynya ya. Cuman ya, kata orang-orang sih yang saya baca di komen katanya too short. Oke. Besar loh ini rumahnya.
Ya gak sih guys? Malah keinget medicine gak sih guys? Oke. Ada satu pintu kayaknya mencurigakan tadi tuh. Kan pintu ini lagi. Hey, trailermu kepanjangan. Ke contempt. Oke, selesai ya, dari trailernya selesai. Dan kita belum tahu apa yang akan terjadi di dalam game. Oke. Oke, baru trailer lo ya, guys, ya itu ya. Oke lah kalau begitu. Aduh, saya jadi takut main, guys. Aduh. Oke lah kalau begitu, daripada makin banyak lagi basi-basinya, kita langsung saja start game. Saya jadi takut loh guys, sumpah. Kenapa sih ya hantu itu mesti kejang-kejang gitu loh? Oh, sudah. Oh. Aduh, nggak bisa lari. Terus maksudnya? Aduh, bisa di zoom pula. Sabar-sabar, mana tadi tuh rumah ini? Ah, ini. Oh, senternya sudah ada, tapi senternya sangat tidak terang. Haha. Oke, dapat kunci. Kuncinya buat apa sih? Tidak tahu. Oke, nggak ada apa-apa lagi kah? Ada satu lagi kalau nggak salah itu di situ rumah kan? Tuh, nih. Oh, bukan, ini sudah bagian dalam rumah. Aduh, guys, sumpah. Gara-gara lihat trailernya saya malah jadi takut gitu loh. Oke. Halo. Sorry. Kalau saya main masuk. Aduh guys. Boleh tolong? Huh. Masalahnya. Waduh, rumah, aduh, saya sudah merinding loh. Eh, perasaan kan saya dapat kunci. Tunggu, tunggu. Eh, bukan, tunggu, tunggu, tunggu. Key binding, ah. Interact with certain object. Ya, oke. Oke. Oke, tidak bisa ya. Tapi kan saya dapat kunci tadi itu. Buat di mana? Itu kenapa ada FPS-FPS-nya sih? Wah, kan nggak bisa juga dibuka. Aduh, sunyi sekali. Aduh, game. Kenapa kok mesti sesunyi ini, game? Oke. Oke, terbuka dan kamar mandi. Aduh, senter juga. Aduh. Lebih terang senter saya, senter HP. Aduh, naik berarti. Oke. Oke. Oke, tunggu 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 tunggu. Tunggu, tunggu, senterku kenapa mati? Aduh, 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 aduh. Aduh.
Oke, okay. Ha. Aduh guys, seperti yang saya bilang kemarin juga ya, guys ya. Jangan pernah kalian remehkan game short horror indie. Lah. Perasaan ini tadi tertutup loh. Oke. Oke, TV-nya menyala. Oke. Pintu yang tadi terkunci terbuka. Nggak bisa duduk dulu di sini santai begitu nonton kah? Nggak masalah, kita nggak tahu ini tujuannya apa, kita ngapain, kita naik lagi kah? Oke, di mana itu telepon? Di mana itu? Di mana itu? Di atas. Di atas kayaknya, di atas. Oke. Aduh, 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 aduh. Oke, ini teleponnya, ini teleponnya. Ini teleponnya. There's an aching deep inside that no longer I can hide, and it's telling me once more it's time to roam. But I cannot tell when I'll be coming home. Oke, sudah. Aduh. Oke. Sumpah ya nggak sih guys? Malah jadi mirip medicine gak sih guys? Kenapa kok tertutup sendiri? Oke, 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 oke. Oke, game. Aduh, terkunci. Oke, okay, tolong, tolong, tolong. 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 Oke, okay. Ya. Waduh, sumpah saya kira apa itu, ternyata bayangan senterku. Halo game, ini sih nggak short ya. Oke, saya tembus di mana lagi ini? Oh, di sini. Nah, lalu dan, aduh. Eh, hey, saya tadi dapat kunci kan? Kuncinya buat oke. Oke, ya. Oh. Eh, saya kira saya biasa taruh kamera di sini jadi saya melihat ke bawah. Oke. Okay. Oke okay, ya. Oh, enggak. Hey, tapi game, misimu sebenarnya apa sih, game? Halo? Ya. Halo. Mana senterku? Senterku? Hah? Sudah pulang, sudah pulang. Mending pulang. Mending pulang. Hah? Akhirnya. Akhirnya selesai. Huh. Apalagi, ah sudah, ya tapi buat untuk pengalamannya sih bagus ya, walaupun
saya pikir bakal dikejar gitu, karena saya sempat kepikir gara-gara lihat trailernya tadi, kita buka pintu terakhir dan kita lihat yang dia kejang-kejang begitu, saya pikir kita bakal ke situ lagi, dan memang kita ke situ lagi. Nah, setelah kita bertemu dia, kita bakal dikejar dan lari ke mobil, tapi ternyata tidak. Tapi untuk experience-nya sih horor ya. Great game, good game. Sangat great menurut saya, sangat bagus. Tapi ya pokoknya begitulah, jadi short horror indie game-nya yang berjudul Contempt ini begini, sangat pendek, sangat short ya menurut saya. Tapi jatuhnya berarti kita ini main game walking simulation ya. Jadi kita cuma jalan-jalan-jalan dan jump scare-nya sebentar tiba-tiba ke unlock sendiri apa. Jump scare sih nggak ada ya menurut saya, jump scare nggak ada, cuman suasananya itu loh yang bikin kita merinding, karena dari tadi saya merinding sih guys. Ya pokoknya begitulah guys. Jadi seperti yang saya bilang juga di awal video, untuk belakangan-belakangan hari ini mungkin saya akan lebih rajin live stream, dan untuk video yang saya uploadnya itu kebanyakan mungkin kembali lagi di short horror indie ya. Tapi buat oke lah guys, jadi beginilah gameplay Contempt dari Josie18 dari saya. Jika lo di antara kalian ada yang pengen coba main, bisa lihat di deskripsi, saya pasti taruh di situ seperti game-game belakangan ini. Tapi untuk video kali ini cukup sampai sini dulu. Sekali saya ulang, terima kasih sudah nonton video dari awal sampai habis. Yang paling utama dan intinya, jangan lupa 5 kata ini: like, subscribe, komen, bagikan, dan bunyikan lonceng. Dan dadah.